Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine, Olen Kondratyuk, berkesempatan menemui secara langsung Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini. Dalam pertemuan terpisah, Olena Kondratyuk tersebut memberitahu Puan dan Airlangga terkait kondisi Ukraina sejak diinvasi oleh Rusia. Hal tersebut merupakan upaya memberikan kontribusi untuk ketahanan pangan global, meski dalam kondisi sulit di tengah invasi Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, dikatakan Olena Kondratyuk, PBB mencatat lebih dari 14.000 warga Ukraina tewas dan terluka, termasuk lebih dari 400 anak menjadi korban tewas. Sementara itu, 13 juta warga terpaksa meninggalkan rumah dan tempat tinggal mereka. Kondratyuk mengungkap, invasi Rusia menyebabkan kehancuran infrastruktur sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kerugian dari kehancuran infrastruktur diperkirakan mencapai $114 miliar. Kemudian total kerugian ekonomi telah mencapai $750 miliar. Hal tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memulihkan ekonomi. Puan Maharani menanggapi situasi yang diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR Ukraina. Puan menyampaikan keprihatinannya atas perang yang terjadi di Ukraina. Perang yang menimbulkan banyak korban jiwa dan berdampak bagi keadaan global di dunia. Puan pun mengapresiasi hubungan bilateral antara Indonesia-Ukraina yang terjalin selama 30 tahun tetap berjalan hangat meskipun di tengah situasi tak pasti karena perang. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meyakinkan Olena Kondratyuk. Airlangga Hartarto berujar Ukraina merupakan mitra penting bagi Indonesia terutama di sektor pertanian. Tak hanya itu, Indonesia menganut prinsip politik anti-kolonial yang dikenal dengan gerakan non-blok. Airlangga Hartarto berharap keikutsertaan delegasi MPR Ukraina dalam KTT G20 akan semakin mendekatkan upaya mengatasi tantangan yang dihadapi Ukraina. Pihaknya pun menjamin pengiriman delegasi Partai Golkar dalam KTT Parlemen Platform Crimea di Zagreb, Kroasia. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!